Ada menu terbaru nih di Nasi Lewat-Lewat Singkawang. Udang bakar dan juga udang goreng tepungnya wajib banget buat kalian cobain. Hello everyone, kali ini aku lagi mau nyobain menu terbaru yang ada di Nasi Lewat-Lewat Singkawang. Ada udang bakar dan juga udang goreng tepung, dan ada juga menu andalan yang selalu aku pesan. Mulai dari nasi liwet iga bakar komplit, cak kangkung, bakwan jagung satu porsi, dan untuk minumannya di sini aku pesan yang sunset orange dan juga frizzy markisa. Menu barunya ini emang bikin ngiler banget sih buat kamu para pecinta udang, wajib banget buat cobain udang bakarnya guys. Dengan ukuran yang sedang ditusuk mirip sate kayak gini, dibalur dengan bumbu dan dibakar sampai aroma smokinya tuh dapat banget. Ini sih bener-bener mantep. Udang goreng tepungnya aku juga suka nih guys. Udangnya fresh, porsinya cukup banyak, crispy maksimal, dimakan pakai nasi anget, sambal dan juga cah kangkungnya kayak gini aja udah enak banget. Bakwan jagungnya juga selalu menjadi menu pelengkap yang memanjakan lidah guys. Nah kalau yang satu ini favoritnya aku banget, ada nasi liwet iga bakar komplit dengan porsi iganya yang gede, sudah include sama nasi liwet, sambal dan juga sopnya yang berempah banget. Ini tuh iganya beneran empuk, bumbunya meresap dan dicocolin pakai sambal balodonya yang pedas, ini beneran nikmat dan nambah selera makan. Apalagi makannya tuh ditemenin sama minuman sunset orange dan juga frizzy markisanya, jadi makin tambah segar. Tempatnya juga luas dan juga nyaman buat kamu yang pengen dine in bareng bestie ataupun keluarga. So, tunggu apa lagi? Jangan lupa mampir ke Nasi Lewat-Lewat Singkawang yang lokasinya ada di Jalan Tani, Gang Cisadane.